semuanya. So, welcome back to Nani Space. Okay, teman-teman, tema yoga kita kali ini adalah yoga for toning. Seperti judulnya, tujuan yoga ini adalah untuk mengencangkan tubuh kita. Tapi selain itu, hari ini kita juga akan bersama-sama melatih keselarasan semua bagian tubuh dalam setiap posisi yang kita lakukan. Plus, kita akan berlatih untuk menguatkan pondasi tubuh. Seperti biasa, siapkan matras kamu, pakai baju ternyaman kamu. Kalau kamu sudah siap, ayo kita mulai. Oke, teman-teman, hari ini kita akan awali sesi yoga dalam posisi berdiri. Ayo kita berdiri bersama-sama di ujung matras. Sikap tubuh berdiri dengan tegak. Coba rasakan telapak kaki menekan ke atas matras. Berikan sedikit jarak untuk antar kaki sehingga tubuh kamu semakin nyaman dan bisa berdiri dengan seimbang. Sebarkan jari-jari kaki. Rasakan dorongan dari seluruh area di telapak kaki, terutama di bagian kanan, kiri, baik depan ataupun belakang. Oke? Berikan gerakan mendorong ke atas matras. Ketika tubuh kamu merasa sudah kuat, coba rasakan tulang belakangnya netral. Tulang ekor menghadap ke bawah. Pundaknya rileks. Lepaskan kedua tangan. Pandangan ke depan. Tadasana pose atau mountain pose. Stay di sini. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Cakupkan kedua tangan di depan dada. Kita lanjutkan dengan sesi pemanasan Surya Namaskar. Lepaskan kedua tangan, angkat kedua tangan ke atas, jauhkan lengan dari telinga, panjangkan lengan ke atas. Pandangan ke atas, tarik nafas. Hembuskan nafas, turunkan kedua tangan, tekuk lututnya, forward fold. Kepala menghadap ke belakang. Luruskan kaki, bawa kedua tangan ke atas lutut, halfway lengthen, luruskan lengan, pandangan ke depan sambil menarik nafas. Hembuskan nafas, turunkan kedua tangan kembali, lemparkan kaki kanan ke belakang, hop. Tarik nafas, lemparkan kaki kiri ke belakang ke plank pose. Hembuskan nafas kembali, turunkan lututnya, chin down, chest down, bokong mengangkat, chaturanga. Angkat kembali ke upward dog, tarik nafas, kuatkan lengannya. Hembuskan nafas ke downward facing dog. Untuk pemula, kamu boleh tekuk kedua lutut dan telapak kaki menjinjit. Untuk kamu yang merasa mampu, kamu boleh luruskan kedua kaki. Tapakkan kedua telapak kaki di atas matras. Jatuhkan kepala menghadap ke belakang. Kembali, tarik nafas. Angkat kaki kanan, lemparkan ke depan di antara kedua tangan. Hembuskan nafas, susul dengan kaki kiri ke depan. Tubuhnya rolling up, bawa tubuh ke atas. Semakin lurus, tubuh mengangkat. Kakinya semakin lurus. Begitu tubuh sudah tegak, angkat kedua tangan ke atas. Kembali tarik nafas. Turunkan kedua tangan mencakup di depan dada. Hembuskan nafas. Kita lakukan di sisi tubuh satu lagi. Lepaskan kedua tangan. Angkat kedua tangan ke atas. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan nafas, turunkan kedua tangan, forward fold, tekuk.
luruskan kedua kaki, halfway lengthen, tarik nafas. Hembuskan nafas, lemparkan kaki kiri ke belakang, hop. Tarik nafas, lemparkan kaki kanan ke belakang, plank pose. Hembuskan nafas, lututnya turun, chin down, chest down, bokong mengangkat. Luruskan kedua kaki menuju upward dog, tarik nafas. Hembuskan nafas, downward facing dog. Tarik nafas, angkat kaki kiri, bawa ke depan. Susul dengan kaki kanan, hembuskan nafas. Badan rolling up, kedua kaki semakin lurus, badan semakin tegak. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Hembuskan nafas, cakupkan kedua tangan di depan dada. Satu cycle lagi, lepaskan kedua tangan. Luruskan ke atas, tarik nafas. Hembuskan nafas, forward fold. Halfway lengthen, tarik nafas. Hembuskan nafas, turunkan tangan, lemparkan kaki kanan ke belakang, hop. Kaki kiri menyusul, plank pose, tarik nafas. Turangga, turunkan lutut, chin down, chest down, bokongnya mengangkat. Hembuskan nafas. Angkat kembali tubuh sambil tarik nafas ke upward dog. Bawa ke downward facing dog, hembuskan nafas. Tarik nafas, angkat kaki kanan, lemparkan ke depan. Susul dengan kaki kiri, hembuskan nafas. Tubuh rolling up ke atas. Angkat kedua tangan, luruskan ke atas, tarik nafas yang panjang. Hembuskan nafas, cakupkan kedua tangan di depan dada. Oke, lanjutkan. Di satu sisi tubuh lagi, lepaskan kedua tangan. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas yang panjang. Hembuskan nafas, turunkan badan, forward fold. Halfway lengthen, tarik nafas. Hembuskan nafas, lemparkan kaki kiri ke belakang. Kaki kanan ke belakang, tarik nafas. Hembuskan nafas, turunkan lutut, dagu turun, dada turun, angkat bokongnya. Angkat badan ke upward dog, tarik nafas. Angkat badan ke downward facing dog, hembuskan nafas. Tarik nafas, lemparkan kaki kiri ke depan. Hembuskan nafas, susul dengan kaki kanan. Rolling up. Angkat kedua tangan, luruskan ke atas, tarik nafas. Hembuskan nafas, cakupkan kedua tangan di depan dada. Good. Lepaskan kembali kedua tangan. Cengkram area pinggangnya, berkacak pinggang. Lemparkan kaki kiri ke belakang. Lemparkan hop. Okay. Jatuhkan telapak kaki menghadap ke samping. Tekuk lutut kanan depan.
Posisi lutut dan jari-jari kaki kanan kamu menghadap arah yang sama, menghadap ke depan. Pastikan lutut kamu tidak terasa sakit. Kalau kamu merasa posisi tekukan lutut kamu tidak nyaman, mengakibatkan rasa sakit pada area lutut, maka coba jauhkan telapak kaki semakin ke depan. Lalu turunkan pahanya, semakin buka area panggul ke arah samping, sehingga kamu akan merasakan tarikan di area paha dalam kamu. Luruskan kaki kirinya. Posisi badan atas kamu membuka ke arah samping. Tulang ekornya menghadap ke bawah, tulang belakangnya netral, pundaknya rileks. Begitu kamu sudah siap, luruskan kedua lengan ke samping. Buka lebar dadanya, kedua lengan, kedua bahu segaris. Kita sama-sama berada di Warrior Two. Stay di sini. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Dorong badannya ke arah kanan. Turunkan tangan kanan di atas paha. Angkat tangan kirinya ke atas. Stay di sini, tarik nafas. Hembuskan nafas. Kalau kamu bisa lebih jauh lagi, coba turunkan tangan kanan kamu ke bawah. Oke. Tangan kiri kamu tetap lurus ke atas. Side angle. Tarik nafas kembali. Hembuskan nafas. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kembali ke pose semula. Kalau kamu merasa bisa lebih jauh lagi, tarik tangan kirinya ke arah kanan, buka lebar dadanya, sehingga tarikan lengan kiri kamu semakin ke belakang, pandangan ke atas, tarik nafas, hembuskan nafas, turunkan tangan kiri. Coba posisikan jari-jari kaki kiri kamu menghadap arah yang sama dengan kaki kanan. Tarik kaki kiri ke depan. Hop. Tarik badan menuju chair pose. Angkat kedua lengan. Tarik tubuh semakin ke atas. Tekuk kedua lututnya sehingga badan condong ke depan. Luruskan kedua tangan. Pandangan ke bawah. Seolah-olah duduk di atas kursi. Stay di sini. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Sembari menghembuskan nafas, luruskan kembali kedua kaki. Cakupkan kedua tangan di depan dada. Bawa kembali kedua tangan berkacak pinggang. Lemparkan kaki kanan ke belakang sejauh mungkin. Hop. Kaki kirinya ditekuk. Posisi kaki kiri sama seperti tadi, membuat tekukan sehingga lutut kamu tetap nyaman. Usahakan bagian lutut tidak membuat sudut lancip. Kalau kamu merasa lutut kamu membuat sudut lancip seperti ini, maka coba jauhkan lagi telapak kaki ke depan, sehingga ketiga kaki kamu diturunkan, tekukannya minimal membentuk sudut 90 derajat. Oke? Untuk kaki kanan kamu, luruskan telapak kaki menghadap ke samping. Badan dibawa ke samping, tulang ekor dipastikan menghadap ke bawah. Lebarkan kedua lengannya ke samping. Turunkan badan, area panggul membuka ke arah luar. Rilekskan pundaknya, lengan ke lengan segaris. Pandangan ke kiri, tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik nafas kembali. Hembuskan nafas. Dorong badannya ke arah kiri. Sama seperti tadi, turunkan tangan kiri di atas paha. Tarik tangan kanan ke atas. Stay. Satu. Dua. Tiga. Kalau kamu bisa lebih jauh lagi, turunkan tangan kiri ke bawah.
Luruskan tangan kanan ke atas. Pandangan ke atas, right angle. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik tangan kanan ke arah kiri. Buka lebar dadanya. Pandangan ke atas. Tarik nafas lagi. Hembuskan nafas. Turunkan tangan kanan ke bawah. Oke. Sekarang sama seperti tadi, lemparkan kaki kanan ke depan. Hop. Kita bersama-sama kembali ke child pose. Tekuk kedua lututnya. Angkat badannya semakin ke atas. Luruskan kedua lengan ke atas. Seolah-olah ingin menduduki sebuah kursi. Pandangan ke bawah. Buka lengannya. Luruskan ke atas, jauhkan dari telinga. Stay. Satu. Dua. Tiga. Tarik nafas. Sembari hembuskan nafas, luruskan kedua kaki. Cakupkan kedua tangan di depan muka. Kedua tangan kembali mencengkram pinggang. Lemparkan kaki kiri ke belakang, sama seperti tadi, sejauh mungkin. Hop. Biarkan posisi telapak kaki kiri kamu menjinjit ke arah depan. Kaki kanan kamu lurus. Sorry, kaki kanan kamu menekuk. Oke, kita bersiap menuju Warrior 3. Untuk kamu yang baru memulai untuk melakukan Warrior 3, kamu tidak perlu langsung pasangkan tubuh kamu langsung ke posisi plank seperti ini. No. Kita lakukan perlahan saja. Dalam posisi kaki kiri lurus, kaki kanan menekuk. Kita akan coba angkat tangan ke atas. Luruskan dulu ke atas. Perlahan condongkan badan ke depan. Semakin badan condong ke depan, semakin kuat pijakan telapak kaki kanan kamu. Semakin lurus juga kaki kiri kamu. Condongkan lebih jauh lagi sehingga telapak kaki kiri semakin menjinjit. Condongkan sampai benar-benar membuat garis ke depan. Begitu kamu sudah siap, angkat kakinya ke atas. Luruskan kaki kanan. Warrior 3. 1 2 3. Turunkan kaki kiri. Satukan dengan kaki kanan. Angkat tangan ke atas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Cakupkan kedua tangan di depan dada. Berkacak pinggang kembali. Kita lakukan di sisi tubuh satu lagi. Lemparkan kaki kanan ke belakang. Hop. Luruskan kaki kanan. Bersiap ke Warrior 3. Kedua tangan lurus ke atas. Condongkan badan semakin ke depan. Lakukan perlahan, semakin condong. Kuatkan fondasi kaki kamu. Begitu kamu sudah siap, angkat kaki kanannya ke atas. Luruskan kaki kirinya. Warrior 3. 1 2 3. Turunkan kaki kanan. Hop. Kembali berdiri tegak. Angkat tangan ke atas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Turunkan badan. Menuju forward fold. Angkat badannya ke halfway lengthen. Tarik nafas. Hembuskan nafas kembali. Turunkan kembali badan ke forward fold. Lalu bawa tubuh ke posisi duduk. Dan kita lanjutkan dalam posisi berbaring. Turunkan badan. Posisikan kaki kanan kamu menekuk. Angkat kaki kiri ke atas. Gunakan kedua tangan kamu untuk meraih area ankle ataupun area kaki manapun di bawah lutut.
Tarik kaki kiri mendekati dada. Stay di sini. Satu, dua, tiga. Turunkan kembali kaki kiri. Angkat kaki kanan. Lutut mendekati dada. Stay di sini. Satu, dua, tiga. Turunkan kembali. Angkat kedua kaki. Dekatkan ke dada. Peluk kedua kakinya. Stay di sini. Atur kembali nafas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Kalau kamu merasa sudah cukup, lepaskan kedua tangan, lepaskan kedua kaki. Gulingkan badan ke arah kanan. Kita bangkit kembali. Posisi duduk. Duduk bersila. Pandangan ke depan. Cakupkan kedua tangan di depan dada. Dan itulah sesi yoga kita hari ini. Yoga untuk mengencangkan tubuh, membuat tubuh kamu lebih tone, lebih kuat. Selamat berlatih di rumah. Semoga bermanfaat. Salam non-space. Namaste.